datang di channelnya aku, Cassie Hidayah Real. Kita jumpa lagi yang pasti kita dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi sama yang di atas ya. Dan kali ini aku mau berbagi karena baru saja kemarin aku jerawatan dan di sini tuh kayak masih ada kayak sisa-sisa jerawat gitu. Tapi untung banget aku kemarin dapat kiriman dari Dermal Masker. Yeay. Aku seneng banget dapat masker sebanyak ini. Dan Dermal Masker itu banyak variannya, yaitu ada kayak lemon, terus premium. Ini premium ya di sini. Ini premium dermal dan ini itu kayak Chanel gitu. Kayak variannya tuh Chanel gitu. Itu apa ya namanya? Yuyu ya? Apa sih bahasa itunya? Pokoknya itunya Chanel gitu. Dan ini lemon, pasti kalian tahu lemon, dan itu lemon itu bagus banget untuk kulit kita yang pasti mengencangkan. Dan di sini ada ginseng. Ini ginseng ya. Ini ginseng. Dan di sini ada tomato, ginseng, lemon. Dan Chanel. Ini apa ya Chanel? Aku juga lupa sih namanya. Bahasa Indonesianya aku lupa. Dan ini susu, dan ini tuh aku sobek ininya tapi belum aku pakai di sini. Dan ini itu made in Korea dan semuanya itu bahasa Korea ini. Ini ya bahasa Korea semua di sini. Dan ini asli dari made in Korea di sini. Nah, di sini itu cara pemakaiannya juga ada tersedia ya, dan di sini ada bahasa Inggrisnya juga ini. Nah, ini bahasa Inggris di sini. Dan di sini itu seperti biasa kalau kita maskeran kita maksimal 10 menit sampai 15 menit. 20 menit pun enggak masalah ya. Jadi di sini nanti aku bakalan contohin cara pemakaiannya untuk kalian. Dan aku mau pakai yang ini susu karena tadi udah aku sobek duluan dan tapi belum aku pakai. Dan nanti aku mau nyoba yang ini susu milk. Jadi masker dermal ini made in Korea ini tuh bagus banget untuk kulit kita, apalagi kalau kita rutin memakai maskernya. So, jangan lama-lama lagi, aku bakalan review untuk kalian. Jadi, kalian jangan kemana-mana ya. Dan aku, awal pertama, aku bakalan cuci muka dulu karena aku bakalan menghilangin debu-debu yang ada di muka aku. So, aku cuci muka. Dan aku udah cuci muka dan sekarang aku mau aku lap kering dulu ya. Lap kering dulu. Terus lap kering dulu. Dan ini aku tuh udah aku buka ya tadi. Dan di sini tuh ada tulisannya di sini maksimal 20 menit. Dan minimal 10 menit ya. Jadi ini aku bakalan review untuk kalian dan benar-benar terbukti karena aku kemarin ini bekasnya aja masih sedikit-sedikit tersisa. Jadi kemarin itu lebih parah banget. Jadi kemarin aku udah make dan itu banyak variannya ya. Jadi aku tunjukin. Dan ini tuh makanya itu yang di dalamnya. Ini di dalamnya sini ya. Dan sebelumnya itu kalian juga bisa sih itunya di sini itu masih banyak airnya banget. Jadi kalian sebelum pakai itu kalian bisa pakai terlebih dahulu ya. Gini terlebih dahulu.
diletak di mukanya kalian. Jadi kesannya tuh biar kayak menempel kayak gitu. Memang seharusnya kayak gini lebih baik. Kayak gini ya. Jadi kalau udah aku mau pakai ini. Ini makanya itu dari atas ya. Dari atas ini. Dan ini tuh langsung menempel di kulit, nggak sama dengan masker lainnya. Ini beda banget, langsung menempel, bener-bener beda. Dan aku suka banget ini. Ini tuh langsung merokot banget. Ini bagus banget. So, sekarang aku udah make ini. Jadi kalian jangan bergerak-gerak dan nunggu sampai 10-20 menit. Jadi ini udah, dan aku mau cuci muka dulu. Jadi ini aku baru cuci muka dan wajahnya tuh pasti kelihatan banget kan, cerah banget. Dan aku tuh senang banget, wajah aku jadi seger lagi. Dan yang pasti bagi teman-teman silakan dicoba aja deh. Dan di sini itu kalian bisa dapetin di shop online ataupun kalian bisa di www.dermal.com. Kalian bisa pesan di situ ya. Dan ini itu seger banget. Aku baru cuci dan aku tuh kayak tampak gimana ya, mukanya aku tuh tampak kenyal gitu, tampak seger dan tampak kenyang. Dan yang pasti enak banget selepas memakai ini reaksinya. Jadi jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe aku, buruan di subscribe ya, dan dipencet tombol loncengnya biar kalau aku nge-up video yang terbaru jadi kalian ada notifikasinya dari aku. Jadi ini aku seneng banget dan aku sudah nunjukin ke kalian. Jadi sekarang kalian yang nunjukin ke aku. So terima kasih yang udah nonton videonya aku ya.